Bunyi bahasa ada tiga. Yang pertama vokal, vokal. Yang kedua konsonan, an, an. Yang kedua konsonan, an, an. Bunyi bahasa ada tiga. Yang ketiga diptong, dip, dip, dip. Dip, 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 diptong. Vokal konsonan dan juga diptong. Mari kita belajar bunyi vokal dan juga konsonan. Bunyi vokal Melayu asli ada enam, ada enam. A, 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 a. E, 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 e. E, 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 e. I, 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 i. U, 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 u. O, 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 o. A, 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 e, 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 e. I, 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 o, u, dan, o, o, o. Jenis vokal pula ada tiga. Yang pertama vokal hadapan. Hampakan bibir, hampakan bibir. Bunyi I, E, A vokal hadapan. Bunyi I vokal depan sempit. I, 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 I kan. Vokal depan separuh sempit. E, E. E, 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 na. Bunyi A vokal depan luas. A, 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 na. I, 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 e, a vokal hadapan. I, 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 e, a vokal hadapan. Bunyi U dan O vokal belakang. Vokal belakang bibir bunda. U dan O bibir bubu bunda. U dan O bibir bubu bunda. Bunyi U vokal belakang sempit. U, 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 la. Vokal belakang separuh sempit. O, 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 ra. Dan bunyi A vokal tengah. Bibi biasa sahaja. Vokal tengah E, 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 ma. Selesai sudah bunyi vokal. Yang seterusnya ialah konsonan. Mari belajar bunyikan konsonan. Letupan-letusan geseran. Getaran sengawan dan sisian. Terdapat juga konsonan pinjaman. Separuh vokal dan juga diftong. Hentian glotis jangan dilupa. Mari belajar bunyikan konsonan. Letupan beh contohnya kopi. Letupan beh contohnya bola. Letupan teh contohnya tali. Letupan deh pula ialah dadu. Disambung dengan letupan keh. Contohnya ialah kawan dan kaki. Seterusnya pula letupan geh. Gula dan pagi contoh diberi. Mari belajar hentian glotis. Simbolnya ialah tanda tanya. Adik dan bilik contoh diberi. Mari belajar dan coba ingat.
Terdapat dua jenis letusan, letusan C dan juga J. Contoh letusan C ialah cantik, letusan J pula ialah jaga. Mari belajar bunyikan konsonan, bunyi konsonan senyawan sisian, separuh vokal dan juga geseran, seterusnya konsonan getaran. Senyawan M contohnya malam, senyawan N contohnya naga, senyawannya contohnya senyap, senyawannya contohnya bingkai. Terdapat juga konsonan sisian, konsonan sisian cuma satu, sisian L contohnya lagu, tilam dan tebal contoh diberi. Selain konsonan sisian, konsonan getaran juga satu, getaran R contohnya rusak, ular dan tayar contoh diberi. Separuh vokal jangan dilupa, konsonan ini W dan Y. Separuh vokal Y contohnya yuran, konsonan W contohnya warisan. Mari belajar konsonan geseran, geseran S contohnya sukan, geseran V contohnya vacuum, geseran H contohnya gajah.